Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo BHSI Lovers, balik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya. Dan seperti yang sudah kita saksikan di trailer untuk episode malam nanti Minggu 25 Juni 2022 yang dimana terjadi sesuatu kepada Alia dan juga Junior. Setelah Alia berhasil merebut Junior dari Nana dan berusaha ingin menyakiti Junior, namun Pak Nopal datang dan berusaha merebut Junior dari tangan Alia ya guys. Hingga di situ terjadi perebutan Junior antara Alia dan juga Pak Nopal. Namun di situ Alia terpeleset dari sebuah jembatan di mana Alia yang pada saat itu sedang menggendong Junior. Lalu bagaimana nasib Alia? Apakah Alia selamat? Apakah Pak Nopal dan Fajar berhasil menyelamatkan Alia dan juga Junior? Yang pastinya akan semakin seru dan semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Terlihat di trailer untuk episode malam nanti di mana saat ini Nek Ratu kembali masuk ke rumah sakit di mana semua keluarga Buana pun ikut mengantar Nek Ratu. Dan di situ pun Dewa yang berniat ingin mengajak Nana untuk menemui Nek Ratu karena Nana ingin melihat kondisi Nek Ratu saat ini. Namun lagi-lagi Ibu Farah melarang Nana untuk masuk menemui Nek Ratu dengan alasan karena Nek Ratu tidak ingat kepada Nana lagi. Nek Ratu hanya ingat jika Nana adalah hanya asisten rumah tangga. Tapi sepertinya setelah nanti malam Nek Ratu siuman, Nek Ratu akan kembali mengingat Nana ya guys, dan ingin bertemu dengan Nana. Dan semoga saja setelah Nek Ratu kembali mengingat Nana, Nek Ratu akan melupakan Ibu Farah ya guys. Dan berharap jika Nek Ratu menganggap Ibu Farah sebagai asisten rumah tangga. Lalu di sisi lain di mana terlihat sebuah mobil yang meledak dan tiba-tiba Nana dan juga Junior terjatuh saat kejadian tersebut. Di situ Alia beraksi di mana Alia berhasil merebut Junior dari Nana saat Nana terjatuh ya guys. Namun beruntung Pak Nopal dan Fajar mengetahui hal itu dan berhasil menemukan Alia dan juga Junior yang sedang berada di sebuah jembatan. Dan di situ pun terjadi perebutan Junior antara Pak Nopal dan juga Alia ya guys, sehingga Alia terpeleset dan terjatuh bersama Junior. Lalu bagaimana nasib Alia dan juga Junior ya guys? Apakah Pak Nopal dan Fajar berhasil menyelamatkan Alia? Yang pastinya di episode nanti malam pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Maka dari itu saksikan terus sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silakan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.